Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Muroji. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan buka bersama di SD Negeri Bojong 3. Masih ingat nggak, tahun kemarin saya juga bikin vlog di SD Negeri Bojong 3. Ini vlognya nih. Nah, yang ini, masih ingat? Kalau belum tahu, ini ya, tonton aja yang ini ya. Oke, karena ini saya juga belum pulang, ya masih di sekolah dan belum mandi, belum segala macam juga, belum ganti baju juga. Jadi sekarang mau pulang dulu dan kita ke sini lagi kumpul sama semua anak-anak di sini. Oke, kita transisi dulu ya. 1 2 3. Oke, ini lagi persiapan. Anak-anak baru pada datang nih. Kita bukanya di sini aja. Alhamdulillah rame. Silakan cari tempat ya, paling ujung enggak apa-apa. Buka sendalnya ya. Nah, ini ada kelas 3, ada kelas 4, ada kelas 5. Coba dadah dong, halo. Semuanya dadah dong. Kita lagi buka bersama di sini ya. Nih lihat. Alhamdulillah, selamat berbuka semuanya. Utama, udah kan? Ya udah sok, ya udah. Udah. Minum air putih dulu, utamakan, sok. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman, baru selesai buka tadi kita ya, nggak sempat kita videoin semuanya. Dan ini sekarang kita mau persiapan sholat maghrib berjamaah di sini dulu. Dan habis sholat maghrib mungkin kita langsung pulang aja. Dan tonton terus kegiatan kita dan sampai sahur ya. Kita mau nginep lagi bareng Pandawa. Kita sholat maghrib dulu. Nah, ini kita sholat dulu di sini ya. Yang putri di belakang. Biasa, bawa sejadah semua ya. Nyerong ke sebelah kiri sedikit. Ya udah sok, rapikan dulu. Kita sholat isya dulu, sekalian taraweh ya, buru-buru. Oke guys, nanti kita ngevlog lagi. Alhamdulillah guys, teman-teman semuanya, kita baru pulang tarawih. Kita lagi. Siapa dong? Ya, nggak apa-apa lah. Oke, beneran nih kita baru pulang tarawih ya. Dan masih banyak makanan tuh sisa tadi ya, alhamdulillah. Dan tadi udah bukber lancar, alhamdulillah. Aduh, lumayan lila tarawih di dia sampai 8:30. Nah, kalau di kampung saya sendiri sih jam 8 pas udah pulang. Oke guys, kita istirahat dulu lah, insya Allah. Masih ada kolak, masih ada gorengan, ada lontong. Gorengan masih tuh banyak banget. Terus ini rujak, terus ada, masih ada timun suri tuh, cuman gak dingin lagi nih, rasanya masih ada. Dan ini oleh-oleh, kosong.
Timun suri masih banyak yang mau, sok tuh spill aja tuh. Check out. Yang mau tuh check out aja. Yang mau komen. Tuh, ini juga masih ada. Mangga. Maaf. Ini jengkol. Teman-teman, kira-kira kita mau kemana nih ya? Jadi kasih tahu kita mau kemana ya? Kita akan berangkat bersiapkan. Siap, kita akan berangkat. Ini maksudnya kita satu motor berempat nih. Sih kira-kira. Bismillah aja doain ya kita. Yang paling kecil abis. Saya mau kita mau ini dulu, mau liburan dulu selama ya, kita sekolah. Anggap saya juga masih sekolah. Anggap saya juga masih sekolah ya. Selama kita sekolah belum pernah main ya. Kita fokus tugas mulu ya. Kita mau nge-fresh otak dulu. Dan ini masih malam ya. Masih pukul 9 ya. Kita mau ya pokoknya tonton aja sampai selesai kita mau kemana. Oke, okay? Kita skip dulu. Lamun ayo. Duar. Sampai lokasi. Terus. Gimana? Perasaan ente dikira di kakak mah ibu nu kakak kenal orang lain. Oke guys, kita udah nyampe ke lokasi. Kita bermalam minggu di sini guys. Nek ini atau ono? Oh ini nek dia pernah mabok ya, kapok, setengah hang deh nek besi ya. Hey, video hari video depannya. Sampai kesini lagi, puas semuanya yang senang tadi liburan. Senang jam guys. Dapat jam tuh tadi. Dia bikin permainan gitu, ikut permainan. Dicolokin. Ya udah tuh udah ke sekolah lagi tuh. Emas. Tadi mereka udah main korak-korak, terus main apa yang muter itu, iya komedi kincir. Udah mereka senang udah. Karena itu salah satu hutang saya juga karena mereka sudah jadi dikasih hiburan biar mereka senang dan alhamdulillah semuanya senang sabar jeung tepar ge. Aduh paragel guys, terus bingung ya rek sahur jeung naonnya. Sahur naonnya orang? Abil mah si dos.
anak-anak udah pada tepar, mungkin mereka capek dan sekarang sudah menunjukkan pukul 1 ya. Ini bingung, sahur kita mau makan apa ya? Mau masak kompor habis. Mau keluar takut nggak ada, tapi kayaknya kita harus keluar deh beli antara nasi goreng, kalau nggak ya apa kek, coba kira-kira ada apa gitu di luar. Mau tidur juga nggak bisa, ini tanggung lah sampai sahur lah, 2:30 coba kira-kira. Kalau tidur takut bablas. Oh my god. Lazim. 5:30. Ya Allah. Kesiangan kita, aduh, nggak sahur deh. Ya, iyalah. Gimana ini? Cuma minum air minum putih doang tadi. Udahlah, lanjut tidur lagi aja dah. Udah, gue minum tadi itu. Kesiangan kita, ya Allah. Saking capeknya kita, nggak ada yang bangun satu orang pun. Berarti tidur lagi aja dah.